Luar biasa, saya mendengar kemudian memang saya senang kalau kebahagiaan itu bikin ribut ya. Suasananya enak ya, hidup. Tapi bukan hanya ribut aja suaranya, tapi itu pelita harus menyala. Roh harus menyala. Jangan cuma mau teriak terus, tapi juga jangan roh menyala terus juga bukan. Karena kalau kita bilang keselamatan itu separuh orang, separuh mulut. Dengan hatimu kau percaya, dengan lidahmu kau mengaku, baru kau diselamatkan. Amin. Baik, hari ini saya mau itu baru saya tahu temanya di atas. Hendaklah pelitamu tetap ternyata. Saya mau kasih satu poin malam ini. Kalau saudara saya mau pelitanya tetap menyala, kita harus menjadikan Yesus itu Tuhan. Tuhan itu artinya kurios, istilahnya itu artinya penguasa tunggal. Dialah yang mengatur hidup kita kalau kita terima dia sebagai Tuhan. Banyak orang Kristen terima dia hanya sebagai Juru Selamat. Kalau sedang susah, berseru Yesus. Kalau sedang sakit, Yesus. Tapi kalau sedang enak ya, makin kaya, makin banyak pokoknya, makin lupa dia ya. Waktu susah, kalau berdoa bingung. Karena menjadikan Yesus hanya sebagai Juru Selamat. Hari ini saya mau katakan, kalau kita ingin pelita kita tetap menyala, darah dan bayang dan ikan kita harus menjadikan Yesus Tuhan. Tuhan itu artinya dia mengatur, dia memerintah. Kalau badan kita sedang tidak enak, Tuhan bilang, mari pergi, harus pergi. Kalau sedang ada masalah, Tuhan bilang, aduh, kita rasanya tidak enak nih. Kalau melayani, papa, kita lagi berantem sama istri. Tuhan bilang, pergi, berikan kebenaran, banyak pertimbangan waktunya, harus pergi. Kalau sedang ada uang, Tuhan bilang, beri. Ayo. Beri, kebenaran. Amin. Oh, amin. Waduh, Yesus jangan dijadikan Juru Selamat. Kalau dijadikan Juru Selamat, dia seperti kalau saya katakan, jadi pembantu. Pembantu kita itu Juru Selamat kita. Itu enggak. Kalau sudah mau masak, dulu ya mak perasaan kayak, amin?
Ngomong amin bilang. Amin. Amin. Ini saya mau kasih dulu istri saya yang cantik ini mau mana lu di sini Pak Muhammad sebenarnya ada ulah-ulah ya ceritanya di sekolah mana. Jadi ini nambah ulah yang ceritanya. Gimana saya yang tertolong? Saya udah bilang Tuhan kau adalah Tuhan. Aku nggak mau capek-capek. Ya, pakai PDKT lah yang tadi itu lah. Kalau kemasan tadi, aku mau Tuhan kami dengan orang yang kesuruh. Tiba-tiba juga Tuhan, saya berdoa aja tiga pagi. Pada waktu satu jam, berdoa dulu dua jam, tiba-tiba Tuhan bicara. Kalau kami ini dia itu, duduknya jemaat kami dulu. Jadi ada 80 muda, saya tak kenal, tak terlalu kenal. Amin, saya langsung telepon, tak peduli saya telepon. Halo, kamu Risma? Ya, saya mau kawin sama kamu. Langsung dia cerai, langsung dia bilang oke, dibuktikan sama nasuah oke, dites oke, kami tinggal cari gedungnya selesai. Akhirnya tuh kami anak saya tiga tuh bisa dong diri lah, ya diri dong. Ah ini yang paling besar, siapa tuh? Yang paling besar lu? Ah itu dia namanya Amerika Talia Brook, ya itu sudah kuliah itu sudah apa? Teman dulu yang nomor dua. Nah, wah ini dia David Christian. Ya, sekarang lebih contoh dulu. Maria, boleh dilihat. Nah, ini yang paling kontak. Tapi dia itu. Ah, itu ya. Itu hasil daripada ikut Tuhan menjadi kali susu Tuhan. Tidak repot pada makan nasi do. Tidak perlu itu. Tidak perlu. Kalau nanti makan bakso, tidak perlu. Ayat yang ke-26 sampai yang ke-28.
Ya, satu, dua, tiga. Kalau kita
bongkar-bongkar kesalahan apalagi bang. Ini ada bang, benar. Karena setiap orang punya lemah. Kalau kita beberkan itu, nanti kan saya akan terkutuk. Keturunannya menjadi orang, menjadi budak, menjadi apa semua. Tapi Syam dan Yafet diberkat karena dia menutupi pelanggan, kasih menutupi segala sesuatu. Setelah itu akibat daripada ini semuanya manusia si Ham ini punya anak namanya Kusi. Kusi ini punya anak namanya Nimrod. Nimrod inilah yang bangun menara Babel mengetang Tuhan. Ya kitab-kitab Nimrod itu tulisannya pemburu yang gagal perkasa. Sebenarnya bukan itu. Terjemahannya itu pemburu atau orang yang menentang Tuhan, tegar menentang Tuhan. Karena perbuatan Nimrod jelas-jelas menentang rencana Tuhan. Nimrod bilang begini, mari kita cari nama. Udah pak, saya cari pada pemburu itu ya. Dari tempat yang akan
kemudian kami tahu seperti itu. Kamu mau kenapa ya? Hati-hati bersama si anak-anak muda, bersama bersama pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Kalau anak-anak muda ini bergaul sama orang yang mabok-mabok, ya dia harus mabok. Begitu. Hati-hati pergaulan kita. Karena Abraham pernah gagal itu. Yang kedua, berkata Abraham, ketika dia sampai ke tanah perjanjian, ada kelamaan di situ. Alkitab bilang dia luar negeri, berlakulah setia. Kalaupun kau susah di situ, gimana kau tempatkan, tetaplah kau di situ. Jangan pindah. Daud pernah pindah juga. Dia lari ke orang Filistin, kena pengalaman jiklah. Akhirnya dia terpaksa kota gila dan sebagainya. Daud berakhir di Mazmur pasal 37, Daud bilang, dia luar negeri dan berlakulah setia. Jadi di mana kalau tempatkan kita dia di situ, walaupun susah, walaupun ada banyak tantangan, tidak, walaupun main di mana Tuhan tempatkan kita, kalau setia, apapun tantangan yang Tuhan alami, dia malah negeri dan berlakulah setia. Dia akan mengumpulkan kebenaranmu dan hakmu pada kesucian dan pada waktu itu. Ini Abraham dia pergi ke Mesir. Akibatnya di Mesir dia bawa Hagar itu. Agar itu orang Mesir. Ya, dia bawa sebagai budak. Dan ternyata ini yang ketiga kelemahan Abraham, dia gagal mendengarkan suara Tuhan. Karena si Sarai, istrinya, dia gini. Kalau tahu kan, aku tak punya anak, sudahlah, ambillah itu, Tuhan kan. Ya, ambillah Agar, akhirnya lahirlah Ismail dan sebagainya, kita tahu kan. Keturunan Ismail ini sampai detik ini menyesatkan. Itu bukan kesalahan Abraham, kurang sabar. Dia mendengar suara Tuhan, tidak sabar dengan janji Tuhan. Memang 22 tahun dia tunggu janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan berikan anak kepada 25 tahun Abraham masih tunggu. Tapi setiap 17 tahun dia gagal. Lahirlah Ismail. Tapi tetap dari Tuhan, yang disebut turunanmu itu adalah yang Ishak. Yang berasal dari Ishak. Akhirnya sampai detik ini Israel ya bisa punya anak Yakub ya, Yakub dan Esau, tapi Yakub yang dipilih, Yakub punya anak dua, inilah yang menjadi tunggu Israel sekarang. Alkitab bilang bahwa bangsa ini Israel ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara percaya enggak? Walaupun sekarang Israel ini dimaki-maki itu ya, apalagi sejak Donald Trump bilang Israel itu kota Israel, langsunglah seluruh dunia ini beres. Ya, dunia ini masih menjadi Israel. Ya, tapi nanti di Yerusalem baru, Yerusalem itu kota, itu gereja itu Israel, turun ke bumi dan berkat dia. Wahyu pasal 22 mempelai anak domba ini dengan roh itu memberikan kamar air hidup kepada bangsa-bangsa. Pohon itu nanti juga menjadi daunnya menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Israel akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi nanti tunggu dulu sampai ujungnya itu. Karena rencana Tuhan sekali lagi jalanan tidak menghindar. Kalau saudara dan saya mari kita punya iman ya, kita perahkan kita bapak kita kan yang perahkan. Karena dia sudah ditetapkan menjadi bapak semua bangsa. Bapak orang beriman. Jadi saudara dan saya harus punya iman oleh ku dan keturunanku semua kaum di muka bumi akan mendapatkan. Amin ya? Amin ya? Bila kalau kau nanti menikah berketurunan iman oleh ku, oleh ku dan seluruh keturunan semua kaum di muka bumi akan mendapatkan. Amin ya? Amin ya? Nah. Tapi bagaimana caranya supaya semua itu terjadi? Karena ini kan, itu enggak ada lain, kita harus mempertuhankan Yesus. Karena Yesus inilah keturunan Abraham itu yang dijanjikan itu. Yesus inilah yang dijanjikan olehmu dan oleh keturunanmu. Memang ada istilah tunggal itu, itu Yesus seluruh kaum yang baru. Jadi kita harus mempertuhankan Yesus, barulah kita bisa jadi berkat bagi seluruh kaum yang baru. Ini saya bilang tadi. Malam ini, saudara saya yang belum mempertuhankan Yesus, detik ini ambillah keputusan
Yesus menderita enggak? Nah, kalau kau menderita, terima lagi. Lima nilai. Amin. Amin. Hamba Tuhan itu kepadamu pilih-pilihan. Paulus bilang, kepadamu di dalam dunia itu bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi kau prajurit. Tahu kan prajurit itu kan? Amin. Tahu gak lihat prajurit dulu? Pernah gak prajurit mundur? Ambil lembak. Dia lembak itu. Tidak pernah. Kalau prajurit selalu mampu. Tidak pernah dia mundur. Dan saya tak boleh mundur ya dalam hidup ini ya. Makin bakal keras, amin. Tadinya satu pasal jadi dua, amin. Makin berdoa, amin. Tadinya berdoa kalau malam aku mau tidur, aminnya berkali. Sekarang doanya tiga kali sehari gitu ya. Makin semangat melayani Tuhan, amin. Jangan lihat uang, jangan lihat ada rumah tangga, jangan lihat masalah, maju. Oh, maju. Alkitab bilang seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan. Ada orang pemuda yang melayani ya, yang dulu lah, saya kaki dulu lah, saya punya anak dulu lah, saya punya rumah dulu lah. Tidak pernah dia melayani Tuhan. Tidak ada. Ada orang yang di sini ada kan? Belum di sini ada. Ini cuma itu baik-baik. Tapi itu biasa tidak. Loh, itu keras. Tidak ada yang menunda-nunda melayani Tuhan. Amin ya? Ada, jangan tunggu bayi dulu, jangan tunggu ada uang baru memberi, jangan tunggu anak-anak selesai sekolah baru main, jangan. Udah tua melihatnya tak bisa apa-apa, mau main lihat-lihat. Ada orang pun di sekolah, itu si orang matilah, mulai hari sekarang waktunya menjadi dari sesuatu sekarang keputusan itu. Saya ambil keputusan itu waktu selesai kuliah di Solo, sebelum kuliah. Kuliah saya itu sebenarnya enggak teologi, Pak. Kuliah saya itu dari sipil. Dari bikin bangunan itu loh. Dari sipil. Tiba-tiba pemerintah menampakkan diri. Dia menampakkan diri tidak dengan lemah, gitu, enggak. Dia menampakkan diri, aku berbuat sampai hidupnya. Itu Pak. Dia tidak ada uang. Kami berusaha mengumpulkan.
tapi nggak cukup untuk naik pesawat. Nah, dia nggak punya ibunya, tetap nggak jadi pilot. Ibunya meninggal, nggak punya uang, biasanya kalau kita sudah utang sana, utang sini, apapun kita ayunkan dulu, nggak kali tanya uang itu. Tapi dia tetap jadi Tuhan, kalau pilot, kalau berhasil, ambil Tuhan, ya, mulai bukan terus. Nah itu kalau begitu ayah main terus di nama itu tanya masih tidak dikasih apa yang kami di nama itu tak apa main terus sudah 10 tahun sekarang intinya supaya perintah kita menyala-nyalani ya ayah yakin ya kalau firman Tuhan ini direnungkan diresapi yaitu itu Tuhan rencana Bapa jadi kita akan menjadi serupa kepada dengan dia dan kita akan menaklukkan segala sesuatu terutama menaklukkan hati kita sendiri. Yang paling harus kita lakukan ini dulu. Coba dulu begini dengan saya. Ya, bukan begini, dulu begini. Ayo. Ya, bawa. Sekarang, gini dulu. Ayo, udah. Ya, katakan dulu. Ini musuh saya. Ya, ini musuh saya. Nah, ini nih yang kalian tersinggung nih. Tutup dulu. Ini nih yang susah-susah berdoa nih. Ada berdoa, puji Tuhan itu susah. Gini, gitu, ya. Ayo, ini Tuhan. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sini, pernah lihat ada seorang ibu yang berhati? Ada apa di hati itu? Ada singa, ada gambar itu ada di sini. Di hati ininya singa itu yang sudah bangun bikin marah. Di sininya ada kambing. Kalau kambing itu kepala batu. Kalau kambing didorong, dia udah. Kalau ditarik ke luar, dia mana? Itu kambing. Ada di sini ya kambing itu. Ya? Kalau itu sudah ayo berdoa. Ya? Jadi ini yang harus kita takutkan dulu. Ya? Orang yang menguasai hatinya memang bisa lebih daripada orang yang menakutkan kotak dan tangkap. Amin ya? Jadi Yesus itu Tuhan. Dia tidak pernah menjadi hanya sekitar berusaha. Orang Kristen yang menjadikan dia hanya berusaha tidak akan ikut bersama dia nanti memerintah berjam-jam. Karena terkesan ini dia akan mengambil satu tim pelayanan katakanlah namanya dua puluh, tapi orang-orang yang menjadikan Yesus itu Tuhan yang mempertuhankan Yesus. Nah, bersama dengan Yesus inilah melayani berjalan-jalan sampai langit dan bumi yang baru. Yesus yang ini, perhatikan. Yohanes 12 ayat 32. Dia bilang ini, apabila aku ditinggikan, memang di desa, aku akan menjadikan semua orang. Aku akan menarik semua orang datang kepada. Sekarang saya tanya dulu, saudara percaya nggak Yesus ini bisa menarik semua orang datang kepada dia? Amin. Setiap duduk pada sini, setiap tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Sekarang ini berapa orang? Istilah la ilaha illallah itu sih Tuhan, tiada Tuhan selain ini. Tuhan itu disangkal 5 kali sehari, tapi nanti semua akan berpeluk, lidahnya akan mengaku Yesus ini Tuhan. Percaya tidak? Amin ya. Dia berkuasa, dia raja, pokoknya raja dari segala raja dan dia raja damai. Kalau dia yang memerintah damai ini, karena dunia ini penguasanya setan, makanya nggak damai, ribut. Tapi kalau Yesus yang memerintah, ayo menjadikan Yesus sebagai tuannya. Mari kita berdoa dan menyanyikan lagu.